pertamanya awalnya kan anggota yang bernama anggota polisi pikir lah ya, yang bernama Ramadil ya, mau dari rumah mau kantor mau masuk dinas pukul 8 pagi itu ya, dia melewati jalan Arifin Ahmad ya, sampai depan apa itu sempat dari SPBU, nampaklah orang ini bawa apa nih, bawa barang nih kan aluminium semua nih, pakai sepeda motor. Nah, karena dia polisi, timbullah inting sebagai polisi, naruh sebagai polisi, bertanya sama orang ini. Ini barang pasti mau dia apa? Mau jumpai orang ini, mau dihadang orang ini. Orang ini mau melarikan diri ini yang berdua ini. Tersangka siapa nih? Tersangka DA, tersangka DA dan tersangka IE nih. Ya. Pas dihadang mau melarikan diri itu anggota sambil apa? Kasih apa? Peringatan lah, tapi bukan menembaknya, cuma ada senjatanya kan, lari kaliannya, lari aku tembak dia kan ya, kalau berhenti orang ni, tu digiringlah ke kantor kan, digiringlah sesuai dengan apa dan video ya, kantor, baru naikkan apa, orang motornya, soalnya kan orang bukti segala jatuh dari motor, pakai ke polsek, di polsek lah, aku bela pemeriksaan, ada ada pengembangan, apa tersangka lainnya kan bernama ni, tersangka N. Yang ikut cerita juga tu yang melakukan pencurian ya. Nah, di pengembang lain itulah TKP-nya rupanya di kantor bekas kantor Kejati Riau.